warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat youtuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif di konten-konten yang sedang, dan termasuk seluruh para pendengar setia, para pengikut setia di mana adanya radio RAS yang ada. Kami selalu menjawab Bung Cebri dari studio radio RAS yang ada. Udara kembali bersama tanya jawab gado-gado seputar dunia lain dan termasuk pengobatan jarak jauh untuk Anda. Satu demi satu akan kami bacakan atensi yang sudah masuk ada di meja studio RKS yang ada. Tak lupa pula salam-salam kembali untuk seluruh para penggemar setia, para pendengar setia, baik seluruh sahabat youtuber, sahabat media, serta seluruh para pemirsa yang ada, baik termasuk negara tetangga kita, Malaysia, Korea, China, Jepang, Italia, Singapura, Pakistan, Abu Dhabi, Dubai, Saudi Arabia, dan termasuk negara-negara tetangga yang lainnya, baik termasuk negara Indonesia, di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama atensi demi atensi yang sudah masuk dan kami bacakan. Semoga Anda yang terkait dapat mendengarkan ulasan, pencerahan dan solusi yang ada akan dibacakan oleh Bung Cebri selaku penanggung jawab radio RAS yang ada untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara kita yang setia menanti datangnya acara kami dalam rangka tanya jawab seputar dunia lain dan gaduh-gaduh seputar pengobatan jarak jauh untuk Anda, akan saya bacakan atensi yang pertama, yaitu saudara Ricky yang ada di Jakarta. Atensi yang pertama, saudara Ricky yang akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bung Cebri. Salam kenal, salam senggol-senggol ya. Saya benar-benar kagum dengan acara Anda yang ada di channel Sadam. Jadi menurut kawan dan saya sama saja, suka sekali ide yang benar-benar cemerlang, sehingga saya bisa dengan mudah konsultasi kisah-kisah yang ada, termasuk pengobatan jarak jauh. Begini Bang Jabri, sebulan yang lalu, di saat saya sedang camping, katakanlah wisata rombongan satu bis yang ada di Cilacap, adanya kebetulan kami memang sampai di mana adanya pantai yang dikenal adalah Pantai Selatan. Itu bukan barang asing lagi Bung Jibri ya, kalau bilang Pantai Selatan berarti ada Roro Kidul seperti itu ya. Jadi kami jalan-jalan lama-lama di sana ya, menikmati pantai gitu. Lantas tiba-tiba ada teman saya teriak-teriak merasa kehilangan saudaranya. Lantas di satu sisi kebetulan ada orang penduduk setempat mengatakan, "Mbak, teman Anda yang tadi pakai baju merah ya?" Lantas si mbaknya menjawab dengan lugas, "Betul bang, emang kenapa bang?"
Saya kan penerus kasus ini, Mbak. Tadi saya melihat sekilas sih teman Anda pakai baju merah ya. Sebetulnya itu pantangan, Mbak, dari dulu. Itu kayaknya bukan orang sini saja yang paham. Dari seluruh Indonesia, barangkali luar negeri juga orang paham. Bahwasanya di sini ada pantangan-pantangan tertentu tidak boleh pakai baju merah. Itu menandakan menantang. Artinya itu musuh penjaga laut itu seperti itu, Mbak. Termasuk baju hijau. Ini dua warna loh, merah dan hijau. Kebetulan teman Anda tadi pakai baju merah. Saya ngeliat begitu ada angin kencang, dia terbawa oleh angin tersebut. Kata si orang penduduk setempat mengatakan demikian. Lantas si mbaknya sama teman-temannya merasa penasaran, bertanya kembali, Bang, gimana ceritanya, Bang? Saya kan berjalan rame-rame dengan dia, kok bisa nggak ngelihat adanya angin kencang dan membawa dia? Lantas salah satu bapak-bapak membicarakan kembali, begini, Mbak, saya kan udah terbiasa di sini, Mbak. Barangkali mungkin yang dibenarkan cuma saya. Saat angin kencang, dia terbawa menghilang begitu saja, Mbak. Makanya kalau orang yang paham, biasanya sih memang sekarang udah cukup lama, bertahun-tahun, ya orang paham adanya dengan pakai baju-baju tertentu, warna tertentu, nggak boleh. Misalnya merah sama hijau, hindari warna itu, begitu loh, Mbak. Nah inilah kejadian seperti itu, Mbak. Lantas si mbaknya menekan bicara lagi kepada si bapak-bapak. Terus gimana, Pak, solusinya, Pak? Itu teman saya, Pak, ini yang akan rombongan wisata di sini, Pak. Lantas si bapaknya bicara, bagaimana, Mbak? Kalau Mbak nemuin sesepuh yang ada di sini, kali aja bisa bantu. Soalnya sudah pernah kejadian, tapi sudah cukup lama sih. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa menemukan si mbak itu. Lantas mereka berkumpul rame-rame mengikuti si bapak tersebut di mana adanya perkampungan dekat pantai selatan yang ada di Cilacap. Disitulah alhasil berbincang-bincang dengan sesepuh. Bahwasanya sesepuh mengatakan, memang betul, Mbak, ini berlaku untuk keseluruhannya. Mbak, ini semuanya rombongan wisata ya, kata sesepuh mengatakan demikian. Atas salah satu wanita yang kebetulan merasa kehilangan kawannya mengatakan, betul, Pak, kami baru saja turun, baru jalan-jalan di sini. Kebetulan tadi temukan teman saudara saya, dia pakai baju merah. Lantas si sesepuh mengatakan, itulah, Mbak, di sini tidak boleh hindari baju hijau sama merah. Kebetulan baju merah ini siapa yang melihat dia terbawa oleh angin, padahal banyak orang di situ tidak melihat adanya angin membawa saudara Anda. Begini saja, Mbak, saya akan ke sana kita rame-rame, kata sesepuh mengatakan demikian, karena saya juga dulu pernah beberapa kali kejadian yang sama, bukan kali ini saja, kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas mereka rame-rame kembali di mana adanya pantai tersebut, dan saudara Simba itu yang dibilang merasa kehilangan pakai baju merah terbawa angin. Disitulah seorang sesepuh duduk bersila sambil berbicara kepada seluruh rombongan wisata. Beliau mengatakan, saudara-saudaraku, Mbak, tolong semua rombongan Anda suruh duduk tenang ya. Jangan ada yang berbicara. Saya akan konsentrasi. Saya akan deteksi di mana saudara Anda berada. Lantas mereka mengikuti apa kata sesepuh. Tak lama kemudian angin kencang muncul setelah sesepuh dah membaca apa sambil bersila. Tiba-tiba seluruh rombongan wisata kaget dibuatnya. Angin itu membawa wanita yang merasa terbawa angin kembali dengan baju merah adanya. Tiba-tiba ada suara, "Hai, hamba Allah, ingatlah, ini peringatan. Jangan ulangi lagi dengan pakai baju merah, gantilah baju itu."
Lantas sesepu mengatakan kepada angin dengan suara itu dengan lantang, "Ya, mohon maaf. Saya akan beritahukan mereka karena mereka orang baru tidak tahu adanya. Terima kasih atas dikembalikan orang tersebut." Lantas si wanita yang pakai baju merah jatuh pingsan. Tak lama kemudian disentuh oleh sesepuh. Lantas langsung siuman adanya. Mereka semua rombongan kumpul menyatu. Bertanya satu sama lain, "Pak, kenapa sih, Pak? Pak, kenapa sih, Pak?" Lantas begitu dia siuman bercerita adanya. "Begini, sama di sana kayaknya ada istana. Saya diikat tangannya. Katanya saya melanggar. Saya nggak tahu apa melanggar apaan ya. Saya juga di situ saya bingung. Saya tidak ngomong. Cuma saya dengerin aja katanya saya melanggar. Jadi saya diikat di salah satu tempat. Rumahnya, gedung, istana. Pokoknya seperti itu," kata si wanita yang pakai baju merah mengatakan demikian. Lantas sesepuh berbicara kembali, "Mbak, mohon maaf ya, alhamdulillah Mbak sudah terselamatkan. Siapa yang punya pakai baju lain yang punya serep, tolong segera gantikan dia. Nanti kalau nggak digantikan, kalian semua di sini kan baru sampai. Ya untuk nyari amannya lah, biar dia ganti baju, bajunya simpan, taruh di tas." Lantas ada beberapa orang, "Ini pakai ini," kata gitu. Lantas sesepuh menambahkan omongan, "Apakah ada yang pakai baju hijau?" Satu sama lain melihat, "Alhamdulillah nggak ada, Pak. Rombongan kami hanya ini aja yang pakai baju merah. Untuk saudara-saudaraku, semua rombongan wisata yang baru sampai di sini, termasuk ini yang jadi korbannya, lain kali tolong sampaikan kepada orang lain yang selain yang ada di sini ya. Kalau yang udah di sini udah paham lah. Hindari baju hijau sama merah. Ini contohnya pakai baju merah. Barangkali kalau saya nggak ada, saya nggak tahu. Ini untung belum lama. Sehingga saya bisa kontak langsung. Dia sudah dipenjara di ketangannya. Suara itu adalah dayang-dayang yang mengantarkan kemari. Saya kontak langsung dengannya," kata sesepuh mengatakan demikian. Lalu semua orang menghampiri sesepuh menyalami mengucapkan terima kasih. "Terima kasih sepuh ya, alhamdulillah. Kami benar-benar tidak paham adanya itu. Barangkali Allah masih melindungi mulai Bapak ya. Makasih sesepuh, kami tidak bisa mengerti pada studinya." Lantas mengatakan, "Tidak apa-apa, sesama makhluk hidup hamba Allah. Ya kita harus saling tolong-menolong. Cuma lain kali ingat-ingat, siapapun dia, walaupun kalian tidak mau kembali, bicarakan sama masyarakat sana, hindari warna hijau dan merah ya. Karena dulu pernah ada yang hilang kembali, karena kebetulan saya tidak ada di tempat. Ini alhamdulillah belum lama, ini si bapak ini yang biasa di pantai sini, langsung mengantar kalian kan, menemui saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia. Salah satu contoh pengunjung rombongan wisata dari Jakarta adanya baru saja berjalan-jalan beberapa menit di salah satu rombongan tersebut berpakaian merah. Dianya seketika terbawa oleh angin, padahal orang banyak, tapi tidak melihat adanya angin besar membawa salah satu wanita yang pakai baju merah adanya. Untungnya ada saksi mata, si bapak-bapak penerus tempat yang mengetahui adanya orang tersebut terbawa angin. Dialah tidak lepas dari si penunggu laut kidul adanya. Semoga bermanfaat. Ini sebagai contoh untuk anda semua. Siapapun dia yang akan berjalan-jalan di mana adanya laut kidul adanya, hindari berbagian merah dan hijau. Ini bukan hanya sekedar mitos, tapi itu kemauan daripada penjaga laut kidul. Lakukan tidak seberapa, yang penting demi keamanan.
Informasi berikutnya yaitu saudara Ani. Saudara Ani yang ada di Jakarta lagi ya, Jakarta bagian utara. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol-senggol ya. Saya Ani dari Jakarta Utara. Mau tanya nih Bung, saya kan sakit terus gak habis-habisnya, padahal soal masalah makan, masalah apa aja pokoknya saya jaga dengan baik. Tapi di luar nalar kayaknya nih, perut melintir mulu. Mohon pencerahannya dan apa herbalnya Bung Jepri. Terima kasih atas demo-nya, atas sisanya saya terima kasih banyak. Kebetulan saya melihat Anda ada di channel yang saya menyukai dengan adanya channel itu, dengan adanya acara tanya jawab gara-gara seputar dunia lain dan pengobatan. Jadi saya berharap, harapan saya mohon doanya agar cepat sembuh untuk saya Ani. Terima kasih Bung Jepri, semoga Radio RS dan Udara bersama channel yang saya wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara yang ada di Jakarta Utara, salam bergabung. Terima kasih Anda sudah membuat konten atensi yang ada, bahwasanya sakit perut hubungannya dengan masalah pencernaan ya, dan mah ya. Coba Anda ambil daun salam 5 lembar dan satu daun yaitu daun pandan ya, termasuk daun sirsak 3 lembar, termasuk daun alpukat 3 lembar. Anda masak ya dengan 300 ml air ya. Setelah mendidih, daun-daun yang baru saja saya sampaikan Anda masukkan setelah sudah dicuci bersih. Kurang lebih 5-7 menit Anda angkat, Anda minum saring. Kalau memang sakitnya sudah cukup lama, Anda minum 3 kali, sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore dengan praktek yang sama seperti itu ya. Saudara ini mudah-mudahan Anda sehat selalu, pulih kembali seperti sedia kala ya. Kami bantu doa jarak jauh. Demikian saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, di mana saja berada. Waktu sinilah mengusung kami harus turun dari udara. Insya Allah kita besok jumpa lagi di waktu yang sama, dengan acara yang sama. Tanya jawab karena baru seputar dunia lain, dan termasuk pengobatan jarak jauh apabila ada salah-salah kata. Selama saya membacakan atensi-atensi Anda, apabila ada kekurangannya, saya pribadi atas nama bertanggung jawab Bung Jepri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.